Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bagong Android. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau informasi penyebab tidak bisa update aplikasi Netflix. Nah, bagi teman-teman kalau belum tahu kenapa tidak bisa update aplikasi Netflix, teman-teman bisa melihat tutorial ini sampai selesai. Yang pertama, teman-teman pastikan terlebih dahulu jaringan di HP kita itu stabil, karena kalau tidak stabil biasanya mempengaruhi proses pengupdatean. Cara kedua yaitu teman-teman cek ruang penyimpanan di HP kita. Yang pertama, teman-teman pergi saja di menu pengaturan. Kemudian kalau sudah masuk di menu pengaturan, maka selanjutnya teman-teman tinggal geser ke bawah, pilih saja pengaturan lainnya. Di sini saya menggunakan HP Vivo ya teman-teman. Kemudian teman-teman pilih saja ruang penyimpanan. Nah, di sini akan ada informasi total keseluruhan ruang di HP kita atau tinggal berapa MB memori di HP kita ya teman-teman, karena biasanya kalau penuh tidak bisa update, tidak bisa install aplikasi. Cara kedua yaitu teman-teman tinggal restart ulang HP kita, kemudian teman-teman bisa coba kembali untuk update aplikasi Netflix ya teman-teman. Semoga berhasil. Jangan lupa subscribe dan share video dari Bagong Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.